no, them streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, to fuck is sick. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Faturrahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya mengisi saldo dana melalui aplikasi Sobatku yang bekerjasama dengan Bank Sahabat Sampurna. Oke, di akun Sobatku ada saldo 92.535 dan di saldo dana saya di sini ada cuman 553 rupiah. Oke, kita akan isi saldo dananya sebesar 40.000 ya dari Sobatku ini. Jadi caranya mudah, di sini banyak menu di Sobatku. Nah, di situ ada bayar dan top up. Di bawah akun saya ada tulisan bayar dan top up. Klik aja di situ. Oke, di sini pilih yang top up. Nah, pilih yang dana. Nah, di sini pilih nominal. Oke, ini nominalnya berapa ya? Di sini enggak ada 40, 50 aja ada. Biaya Rp1.000, nomor handphone dana yang dipakai. Oke, simpan nomor favorit. Pilih waktu transaksi, transaksi sekarang. Oke, kita masukkan nomor PIN dari Sobatku ya. Kalau ada voucher, pilih voucher. Cari aja vouchernya, kalau nggak ada ya udah lanjut aja gitu. Oke, kosong ya. Lanjutkan. Oke, kita pilih oke. Kita pilih oke. Dan transaksi sedang diproses. Oke, kita cek di sini ya. Dan cepat kilat saldo dana langsung bertambah 50.000 menjadi 50.553. Oke, itu aja tutorial singkat dari saya bagaimana cara mengisi saldo dana lewat aplikasi Sobatku yang bekerja sama dengan Bank Sahabat Sampurna. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.